Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aplikasi TikTok tuh sedang viral dengan efek scribble pada logo-logo kita. Yang biasanya dipakai untuk membuat efek scribble itu logo squad Mobile Legends. Nah, di sini saya akan membuat tutorialnya bagaimana cara membuat video tersebut. Teman-teman, caranya mudah dan teman-teman harus simak video ini, jangan di-skip. Karena jika di-skip akan ada informasi yang tertinggal. Oke, lanjut saja. Di sini saya menggunakan aplikasi KineMaster dan di sini kita pilih icon plus ini. Kemudian saya menggunakan aspek rasio 1:1. Di sini sesuaikan saja ukuran fotonya. Dan jika sudah, kita masukkan foto yang kita edit. Foto logonya ya. Di sini saya cari foto logonya terlebih dahulu. Saya menggunakan logo squad Mobile Legends saya. Ini dibuat dari tahun 2017. Nah, kemudian kita panjangkan durasinya seperti ini. Jika sudah, kita checklist. Nah, setelah itu kita pilih lapisan. Kita pilih media, tambahkan efek scribble. Teman-teman bisa download dan linknya sudah disediakan ada di deskripsi. Kita masukkan. Nah, kita paskan ke layar. Nah, jika sudah seperti ini, kita checklist. Terus kita paskan durasi foto dengan efek scribble-nya seperti ini. Kemudian kita klik fotonya, kita pilih gunting, pangkas ke kanan playhead. Nah, jika sudah seperti ini, kita checklist. Kemudian kita klik lapisan scribble-nya, kemudian kita scroll ke bawah, pilih efek blending atau menyampur, dan kita pilih cahaya keras. Nah, seperti ini. Dan hasil videonya ya akan seperti ini. Ya, ini hasil videonya. Nah, jika sudah seperti ini, kita simpan. Nah, seperti ini kita ekspor dengan kualitas yang tinggi. Kita ekspor. Sambil menunggu, silakan teman-teman share video ini ke teman-teman kalian yang belum tahu caranya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan tanda loncengnya karena banyak video-video tutorial yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Dan cukup sampai sekian, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.